pertumbuhan besar, akhirnya segala kehancuran, kebiasaan itu sangat bertolak belakang. Kemudian mempelajari Al-Qur'an ini berkaitan dengan hukum ataupun sebenarnya jumlah kita tentang ini berinteraksi dengan Al-Qur'an ataupun mempelajari bacaan Al-Qur'an untuk menerapkan, untuk menerapkan bacaan yang baik dan benar itu harus alasan untuk mempelajari tadi yang mengajarkan yaitu kabul tadi ya, ketika ada yang lain maka kita tidak sampai menjadi ngaji kan lingkar padang kan ngaji untuk kemudian mempelajari ilmu hadis secara oke buat kuning kasih nganyar sih nganyar ketika kita ingin mempraktikkan bacaan yang baik dan benar ya maka kan kewajiban kita kan bagus ya anak tertil Allah yang perintahkan baca Al-Qur'an dengan tertil maka mau tidak mau kita harus mempelajari cara membaca Al-Qur'an. Oke, sekarang sudah tahu ya semuanya bahwa membaca Al-Qur'an ini dengan baik dan benar merupakan keharusan. Wah, misalnya belum bisa. Gak apa-apa, insya Allah berproses karena Allah menilai prosesnya. Karena Allah juga maha mengetahui, Allah maha menyaksikan bahwasanya kita berupaya, bahwasanya kita berjuang ya ayah, bunda, dan adik-adik untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, dan ingat lagi tidak akan rugi orang yang kemudian berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar. Wah, pemirsa TVRI Jawa Barat, insyaallah pada kesempatan kali ini juga akan ada hadiah apresiasi untuk nama yang terpilih. Cinta kira iya budaya kalau ceplok udah ceplok gue wajah gimana? Nanti hadiah tersebut akan diberikan kepada yang terpilih untuk agar tambah semangat lagi. Namun kita perlu jeda dulu nih, insya Allah kita kembali lagi untuk bersama berbahagia bersama Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di ngaji online, belajar bareng yuk. Tadi kita udah belajar ya, artinya hari kiamat. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya hari kiamat itu benar adanya, pasti adanya ya, merupakan suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita sebagai manusia untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi yang kita takuti di dunia ini adalah bukannya apa-apa, melainkan yang perlu kita khawatirkan adalah apakah kita mendapatkan pertolongan Allah atas berbagai kejadian di dunia ini atau tidak. Itu yang perlu untuk kita perhatikan ya. Apakah kita sudah mempersiapkan diri menjadi hamba terbaik yang siap menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menghambakan 100% full kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya. Jadi berbahagialah orang-orang yang biasa berproses mendekatkan diri kepada Allah. Alamat, jangan-jangan kurang update. Ayo segera lakukan sesuatu. Apa yang terus? Lalu masih juga tidak benar. Ayo lakukan sesuatu. Ini bisa membahayakan pangeran. Ayah anda, maafkan saya, tidak bisa membawa menantu untukmu. Tidak, maafkan ayahmu anak. Ayah anda tidak bisa membantu. Tak ada yang perlu disalahkan. Jangan sudah terlalu canggih. Kenapa ayah anda masih menggunakan kekuatan anak? Beralihlah yang digital. Gue dengar di kafe tapi kan masih. Ya. Ini.
bersih, jernih, canggih. Ini dari Jepang. Dan bukan dalam dengan Jangan lupa Dia gorengan loro, es loro kering, es goreng sing jalu. Ini mau, ya. Malam ya, wis, ya, itu ya. Udah malam. 6.000. Hei, gorengan kok lho. Mama pengen beli papan. 5. 5. 5. Aroma yang penting.